mendaftarkan menggunakan metode SGS, AGS, dan TGS di ISB Atmaluhur. Check it out! Yang pertama, silakan buka aplikasi browser di HP, laptop, atau komputer kalian, lalu ketik di kolom pencarian pmb.atmaluhur.ac.id. Setelah itu akan muncul tampilan website pendaftaran seperti ini. Dikulik ke bawah, lalu pada menu biodata camaba, silakan isi identitas camaba yang akan didaftarkan. Mohon diisi sesuai dengan data di KTP atau KK ya. Dan nomor WA yang aktif, jangan sampai salah. Pada menu bukti penunjang, silakan dilampirkan bukti transfer pembayaran pendaftaran. Pada menu pendaftaran, silakan diisi program studi atau jurusan yang dipilih, waktu kuliah, pilihan kelas, dan status masuk. Yang terakhir dan yang paling penting adalah menu referral. Bila kamu mahasiswa aktif, silakan pilih SGS. Bila kamu alumni, silakan pilih AGS. Dan apabila kamu guru, silakan pilih TGS. Setelah itu, isi identitas nama, nomor aktif yang bisa dihubungi, dan NIM bila kamu mahasiswa atau alumni. Bila semua kolom isian sudah diisi, mohon dicek kembali ya. Pastikan data yang diinput semua benar. Setelah itu, tekan tombol kirim dan tunggu tim marketing menghubungi kamu. Terima kasih. Salam budi luhur.